Siap. Upacara pembukaan Raden Siswa Ngami Negara Pehelai SMP MTS Kapaniwon Gambi di SMP Negeri 3 Gambi Sabtu 24 Februari 2024 segera dimulai. Penghormatan kepada bendera merah putih. Wadah, sang merah putih. Hormat. Rok. Rok. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta upacara. Laporan Ketua Panitia oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala SMP MTS Kapaniwon Gambi Bapak Ismanto SPD MOM. Agar tumbuh rasa kebersamaan, sinergitas, solidaritas menuju tatanan sosial remaja yang ideal. Untuk itu, MKKS SMP MTS Kapaniwon Gamping menyelenggarakan kegiatan yang menjadi sarana untuk mewadahi, menggembleng, dan menyalurkan energi siswa SMP MTS Kapaniwon Gamping agar lebih terarah. Wadah tersebut dinamakan Gladen Siswa. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Sambutan pembinaan dan pembukaan acara oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Ibu Dwi Warni Yuliastuti APMPD. Pemimpinan kemudian juga menjadi generasi yang menjauhi berbagai hal penyalahgunaan narkoba, kemudian juga generasi yang memastikan bahwa kalian memiliki nilai-nilai karakter utama yang menghindari perundungan. Juga tidak lupa kalian harus memiliki juga nilai-nilai kecintaan terhadap budaya sendiri. Ya. Pembacaan doa. Doa akan saya pimpin secara Islam. Bagi hadirin yang beragama lain, dipersilakan menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang Maha Kuasa, bimbinglah kami agar dapat bersatu padu, menjauhkan dari perselisihan, perpecahan, dan sikap yang tidak baik di antara kami. Semoga setiap langkah yang kami jalani hari ini semakin mendekatkan kami pada jalan kebaikan, dan semoga acara yang kami persiapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan bakat dan kreativitas kami. Upacara selesai. Peserta diistirahatkan. Istirahat. Tempat. Bapak Ibu, yes. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Nabib Sakuto di Oke, Bapak Nabib ke sana ada background foto bersama. Foto di bawah panduk ya. Background. Silakan minum dulu nanti sebelum acara berikutnya kita mulai. Oh, yeah.
berlaku ingkaran, tanah berlaku ingkaran, ayo dalam ingkaran, kita semua kelasnya harus bidang, bukannya harus bidang. Ya. Ayo, kamu masih bare, bare aja nya, tas sekolah di siang, geser, cari ke mana? Ayo, ini belum gandeng, ayo. Pasin, nggak boleh pasin, ayo mana tempatmu? Gandeng. Yang putra gandeng mas. Iki. Halo, yang putra bagaimana? Halo. Iki lingkaran lo. Sekarang coba tanyakan ke kanan kirinya siapa namamu, asalmu dari mana? Yo, semua. Kita akan berjalan-jalan dalam lingkaran, kemudian membentuk lingkaran kecil yang tidak boleh satu sekolah jadi satu tempat. Paham? Satu sekolah nggak boleh satu tempat. Kemudian nanti harus berkenalan dalam lingkaran kecil itu. Oke ya? Kita mulai. Semua berjalan dulu. Nanti setelah berjalan, kita akan memutar dulu. Kemudian saya perintahkan membuat lingkaran tiga, berarti tiga kelompok, tiga orang yang harus berbeda sekolah. Oke, paham ya? Oke, mulai jalan. Berjalan-jalan dalam lingkaran. Kita berjalan-jalan dalam lingkaran. Lingkaran besar, lingkaran yang sangat besar. Kemudian pecah menjadi lingkaran lima. Lima-lima, berkelompok lima, harus pindah sekolah. Lima. Halo, lima, nanti yang tidak dapat lingkaran ke sini. Lima. Ayo, bingung. Ayo. Lima orang, ngerti lima? Bingung lagi untuk lima? Ayo. Sudah gandengan, yang sudah jadi gandengan. Oke. Yang belum dapat kesini dengan saya. Ada yang belum dapat kesini. Tidak boleh satu sekolah. Ini hanya empat, ayo. Bingung, yo. Empat aja satu sekolah. Cari. Itu baru empat ya. itu. Baru salah empat satu ke sana. Yang hijau ini ke sana. Hijau lari ke sana itu. Cepat. Ayo, baru empat itu, ayo. Lari ke sana. Ayo. Ini ayo kita lari lagi yang belum. Bro, sak sekolah kuwi yo yo kuwi. Ya, baik. Ini baru tiga ini. Halo. Itu lho. Halo, baru empat ya. Iki ini ke sini kan beda kamu. Oke. Sekarang dari lima itu bergandengan tangan memutar. Bergandengan tangan. Yo, bergandengan tangan. Yang belum dapat ke sini dengan saya toh. Yuk, yang belum dapat kawan ke sini. Ya, dengan saya. Kalian lihat ya, ternyata boleh lihat ke sini. Yang belum dapat ini, tapi ternyata lima orang yang berbeda, sama satu tempat ya, tapi lima orang. Gandengan nggak apa-apa. Yuk, ya, penting. Gandengan, oke. Sekarang kalian kenalan dengan teman satu lingkaran kecil itu. Yo, perlu kamu main bareng. Yo, ayo kayak tanya-tanya. Tanya. Ada rata perpi ye. Ya yangmu siapa? Namanya siapa? Aurel. Kok pancane kono? Ya, yo oke. Nanti kita lanjut terus. Kemana wei? Pegang apa? Ini siapa? Oh, tahu. Ini. Oke, baik.
Kita lanjut sekarang. Dalam satu lingkaran kecil satu nanti akan berubah sekolah, menjadi lingkaran yang lain. Ya. Oke ya. Hadap kanan, gerak. Dalam satu lingkaran kecil, hadap kanan. Berputar lagi, yuk berjalan. Kita berjalan jalan dalam lingkaran. Kita berjalan jalan dalam lingkaran. Lingkaran kecil lima, lingkaran kecil jumlahnya lima. Berubah lingkaran tiga. Tiga, ayo isangin telurah. Ayo isangin telurah. Berubah yang beda sekolah. Ini sama apa beda? Sama kok. Bingung tiga. Bingung tiga. Yang tidak tiga kesini. Yuk. Si sanggup ya dengan temannya ya. Bisa tiga orang. Ini kok sama? Sama? Oke. Ayo pergi satu nong apa depan tiga kok anu. Yo, mana cari. Udah pergi ya, satu. Yang dua kamu cari, sama. Cari. Itu ambil teman. Aja satu itu kamu udah tiga. Cari teman yang lain. Cari teman yang kamu ganti cari teman yang lain. Yo. Mau tenang tepi, ada masih ada. Oh enggak ada, sini enggak ada sini. Enggak ada temannya. Yang putih ada temannya enggak? Ada yang enggak ada temannya? Oh Ijal. Sini ya, sini. Sini berdua. Ini itu suruh sini. Oren, Oren. Ya. Itu kamu yang enggak dapat nih di sini. Ya. Oren ada itu harusnya. Oke. Ini ada. Ini kamu pergi Hasan. Satu. Ini bertiga sana semua, beda itu. Hasan. Ya. Hasan ya, Hasan. Yang kuning kamu ambil, yang kuning kamu ambil. Kan. Berdua yang kuning kamu ambil itu. Satu gaus. Ya. Udah satu udah, kamu pisah gandengan terus ke ini bukan teman ya. Cepat salah satu ini ya. Ungu yang nah. Ini enggak dapat. Nah, ini yang enggak dapat. Satu kan. Oh, mana aku dewi sih nanti kalau sudah lagi. Ya, Mbak Siva ya, nggak apa-apa. Oke, okay. Sama bapak sama bapak nggak ada. Sudah kenal. Oke, okay. Ya baik, baik. Karena anakku semua sekarang lanjut ya. Dalam satu regu itu kalian kenalan lagi, kan berbeda. Harus kenal, tidak boleh tidak. Ya, oke. Okay. Wes kenal tenang. Nanti pada saat duduk kalian akan kelompok lagi dan akan membentuk kelompok yang terkait dengan kelas. Nanti duduknya di tempat yang lebih sini, ya. Baik, sekarang berjalan lagi lingkaran. Nanti menjadi lingkaran yang lebih besar lagi. Baik. Ada kanan berjalan-jalan dalam lingkaran. Kita berjalan-jalan dalam lingkaran. Lingkaran kecil berubah lingkaran menjadi lingkaran tujuh. Oke. Sekarang setelah bertujuh kita geser di tempat yang teduh sini. Yuk, sambil geser yang putra, geser sini. Yuk. Ya putra setelah dapat 7 geser ke sini. Dek. Yuk. Gandengan kan ketok gandengan. Yang sudah dapat gandengan 7 ke sini. Segera ke sini. Halo. Belum kita masih. Halo. Yang sudah dapat 7 terus geser ke sini, Dek. Sini, ayo tempat yang teduh. Ayo. Tempat yang teduh ke sini, Dek. Nah. Yang sudah dapat 7 langsung duduk. Ya, duduk di tempat yang enak. Oke, duduk di tempat yang enak. Iya. Yuk, yang sudah dapat 7 geser ke sini duduk tempat yang enak. Yang putra juga sama, geser ke sini, yuk. Yuk, yang 7 geser ke sini. Oke. 7 bertuju geser ke sini. Bisa enggak geser ke sini? Yang teduh biar enggak. Geser lagi, geser lagi. Sudah cukup. Iya. Kering-kering ya. Mendek. Ungu itu kamu lari ke sana. Ungu itu loh, kamu kan di sini sangat punya teman kok. Sana lari cepet. Piye kowe? Ya, bisa di situ lagi. Yuk, di sini yuk. Yuk sini, Dek. Jangan di situ. Sini, sing rada ini halus. Sini yang 7. Sini. Ya, sini ya boleh. Ya, dapat 7.
Yuk sini lagi, timur, sini deh, jangan timur. Yang tujuh, tujuh sana, sana masih ada tempat yuk. Ayo, kok lagi itu bingung. Akhir gandengan pintu kan rampung lah. Gandengnya lewat tau saya. Itu pintu kok bingung ya. Kisah, kisah, kisah. Kisah, kisah. Yuk, kisah, kisah. Yuk. Duduk, 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 duduk. Yang satu silang duduk. Sudah tujuh belum? Yang lima, cari teman lagi. Satu lagi sini. Yuk ini. Rampok-rampok yuk disini. Yuk, duduk. Ini yang banyak. Kira lagi berapa? Tiga jiro lupa lu. Ya rapok. Itu. Ya duduk, 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 duduk. Baik. Saya minta bantuan Pak Wal, si Pak. Pak, kamu berapa kamu? Kamu duduk. Oh, yang itu ya. Oke, duduk sini sini. Tempat yang apa? Tolong Pak. Baik. Bermainnya sebentar saja. Sekarang Pak Yuli ingin memberikan suatu pertanyaan yang dibahas dalam satu kelompok kecil. Diskusi antar sekolah, diskusi antar kalian, yang tentunya ini perlu jawaban bersama. Nanti sebutkan nama dan tentunya dengan kelas sekolahnya. Kalau kelasnya kelas 7 semua ya, tapi sekolahnya di mana tentu perlu kita kenalkan. Baik, anak-anakku. Saya sering lewat jalan depan sini. Mau ke kabupaten, mau ke mana, gitu, balik ke sana. Saya juga sering lewat mungkin di SMP 2 Gambit. Mungkin juga di SMP yang lain. Saya lihat ada tembok yang bagus, baru dicat. Hari minggunya saya lewat. Sudah ada warna yang berbeda dengan apa yang terbersit dalam pikiranmu dengan kejadian yang saya ceritakan ini? Yuk, diskusi ini ngobrol, merah ngobrol riso. Ayo karena, yuk. Nanti akan ketahuan siapa yang menang. So ya, yuk. Wow, nah aku setuju bom chat, lu kepala sekolah di bom. Pak Yuli itu ya, kamu bom saya nanti kamu. Ya, aduh. Oke sudah, nanti pokoknya saya Pak, kelompok saya. Jadi kamu tidak pribadi, kelompok saya. Oke. Nanti yang setuju jari mengenalkan anggota kelompoknya. Nah, sekaligus nanti baru mengangkatnya. Oke, siap? Yuk, setuju jari. Siapa? Ayo. Nah, tujuh aja Pak. Oh, minta kan aja. Samping saya namanya Leona dari SMP 2 Gamping. Terus sampingnya itu ada Dila dari SMP Muhammadiyah 1 Gamping. Sampingnya lagi ada Kinan dari MTS Miftah Munajjah. Sampingnya ada Yaya dari SMP 1 Gamping. Sampingnya lagi ada Avi dari SMP 4 Gamping. Dan yang di samping saya ini namanya Nafisa dari SMP 3 Gamping. Oke, pendapatnya gimana ceritanya? Pendapat kelompok kami, kami sangat tidak setuju dengan adanya hal tersebut karena dianggap tidak bermoral, tidak berakhlak, dan tidak patut dicontoh. Lebih baik kalau punya masalah tuh ya diselesaikan secara baik-baik, bukan malah saling tawuran, saling ngebom chat ke sekolah-sekolah yang ada masalahnya itu. Gitu Pak. Oke. Ada yang mau nambah-nambah kita kelompok? Boleh nambahin? Ayo Abi, boleh? Enggak.
Ada yang mau berpendapat? Tepuk tangan dulu untuk dari kelompok ini ya, hebat ini. Oke, silakan dulu. Terima kasih sekali ya. Terima kasih sekali. Oke. Ada yang mau menambahkan tentang masalah ini? Nek ora masalah iki dibicarakan nama minggu terus ngerang-ngerang gitu, Mbak Dina, bagus sekali. Aduh, yuk lagi. Ditujuk Pak, langsung kasih nasmik saja nanti biar siap. Ayo Pak, Pak Tommy, depannya Pak Tommy juga boleh. Bima, ayo. Oke, yuk, berdiri. Ayo, ayo. Bima, jadi Bima. Semua beri, beri. Yuk, mic-nya ambil satu. Bima, ya. Bima. Nah. Masuk, kenalan Mas. Kenalkan nama saya Bini Agaraduno, saya dari SMP Negeri 4 Gambing. Oke. Perkenalkan yang ada di kanan saya ialah Karis dari SMP 2 Gambing. Dan di samping Arif ada Bagas dari SMP Muhammadiyah 2 Gambing. Dan di samping Bagas ada Bima dari SMP Negeri 3 Gambing. Dan di sampingnya ada Putra dari MTS Asiba. Dan di sampingnya ada Pak Batur dari MTS. Kaosnya itu loh, dibaca kaosnya itu. Iya. Asal Afia. Ya. Dan sampingnya ada Bagas. Tapi ada gimana nih? Jadi SMP satu kami. Nah, kalau siap udah baca. Terakhir Mas, mikir Mas. Pendapat kelompok kami ialah kami sepakat dengan kelompok mereka bahwa jika ada masalah diselesaikan dengan baik-baik. Dan kami ingin menambahkan bahwa jikalau bisa saja orang yang melempar bom jari itu bukan dari sekolah. Misalkan dari SMP 3 Gambing dilempar bom jet. Nah, yang membom itu menggunakan seragam dari SMP 4 Gambing. Bisa saja yang melempar itu bukan dari 4 Gambing. Bisa saja yang melempar itu dari misalkan SMP 2 Gambing atau 4 Gambing, apa dari 2. 3 Gambing sendiri ya. Bisa saja. Temennya boleh menambahkan ayo. Nambahnya boleh. Oke, tepuk tangan ya, ya. Oke, terima kasih itu. Oke, anak-anakku. Jadi, nek ono apa-apa iki jangan nek istilahnya itu jangan eksklusif. Judul-judul langsung meledak. Iki mesti semua sampe Pak Gamet, senang. Masuk, ya ta. Kita klarifikasi dulu, kita hormati dulu. Oh, ae seragam iki kuno, seragam alumni sing dikirke karo wong sing wis sekolah. Misalnya begitu ya. Kebetulan warnanya ungu ternyata bukan 4 gamping, warna hijau bukan SMP 3 gamping ternyata. Gitu ya. Baik. Clear masalah yang kedua sekarang. Ini Pak Yuli bersama dengan Bapak Ibu guru di sekolah lain, itu Pak Yuli prihatin. Saat ini ada beberapa siswa yang tidak mau sekolah. Kamu mungkin melihat di temanmu di sekolahmu ada sisa kelas ini makan terus saya merasa banget ngomong begitu ya, dia gak pernah berangkat, gak ada berita kabarnya, diparahin ngomong main raketo, ditanyakan di WA gak dibalas di, tapi statusnya WA kok ada terus gitu ya, ataupun di TikToknya ataupun dia update status dan terusnya, tetapi dia gak pernah berangkat sekolah gitu ya. Ada itu di sekolah-sekolah tertentu yang atau mungkin yang berbasis pondok, dia kalau pas pelajaran pura-pura sakit terus mulus tengeng, akhir pelajaran meneh tidur di kamarnya, nggak mau ke pelajaran. Ya, oke. Bagaimana sikap kalian? Diskusikan dalam kelompok nanti kemudian sampaikan ke teman-teman. Yuk. Sendiri ya. Kalau enggak dia tambah apa namanya takut sama
Iya. Oke, siap? Oke, baik. Silakan. Beri. Ini sudah siap. Ayo, beri. Yuk, maju beri, aja. Maju, berdiri aja. Yuk, berdiri. Enggak apa-apa, nanti habis ya, langsung. Enggak apa-apa, ayo. Ngarep ini, harus jadi semua, biar kelihatan. Bisa difoto nanti. Yuk, ngarep parahnya, Mas. Parahnya. Ya, biar kelihatan, teman. Ya, kompon di sini, yuk. 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 Perasaan itu juga, masih kami kok, Mas, langsung dikenalkan pendapatnya apa. Yuk, silakan. Ya, langsung siap berdiri sekarang enggak apa-apa. Nanti habisnya langsung berdirinya sekarang aja. Berdirinya sekarang aja, sekarang berdiri aja. Nunggu aja. Hah? Enggak apa-apa nanti biar langsung habisnya langsung. Ya, berdiri sekarang. Di sampingnya lagi ada Ega dari SMP Negeri 4 Gamping. Di lagi ada Nova dari SMP Negeri 2 Gamping. Lagi ada Dimas dari SMP Muhammadiyah 2 Gamping. Sampai lagi ada Davian dari SMP Negeri 1 Gamping. Sampai lagi ada Rafid dari SMP Muhammadiyah 1 Gamping. Pendapat kami tentang kegiatan membolos sekolah itu sangatlah merugikan bagi dirinya sendiri dan juga kelas, karena dapat menyebabkan siswa tersebut tidak naik kelas dan membuat reputasi kelas itu terlihat buruk di mata kelas lain. Kelas apa sekolah? Nah, usahamu apa yang ngerti ngono kuwi? Usaha kelompokmu gimana? Temanmu satu kelas kira mangkat ya wis dimenti wae atau mungkin lapor ke BK atau mungkin apa lapor ke polisi gitu. Ayo. Bantu. Oke, okay, Bang, ini siap ya? Perkenalkan, nama saya Intan Afisa Swayudi dari SMP Negeri 3 Gamping. Di samping kanan saya ada Khofifah dari SMP Miftahun Aja. MTS. Ya. Miftahun Aja. Di sebelahnya lagi ada Zilda dari SMP Negeri 4 Gamping. Di sebelahnya lagi Rista dari SMP Muhammadiyah 1 Gamping. Di sebelahnya lagi ada Fitra dari SMP MTS Masito. Itu bagi kita. Mati Mas. Oke. Ini. Bagi. Oh iya deh. Di sebelahnya lagi Alira dari SMP Muhammadiyah 2 Gamping. Dan di sebelah kiri saya ada Ica. MTS dari MTS Asalafiyah. Menurut pendapat mati sana. Kenapa ya? Agak berpendapat mati. Ya terus? Ya. Menurut pendapat kelompok kami terkait masalah tersebut, kita perlu menanyakan sebab dari kenapa tidak mau masuk sekolah. Mungkin terjadi perundungan dari teman seangkatan atau dari kakak kelas ataupun dia sendiri masalahnya, jadi dia malu untuk berangkat sekolah. Ada yang mau dibantu lagi terus? Ada tambah. Baik, terima kasih tepuk tangan ya. Oke, ini luar biasa. Tapi yang sana SMP 3 Gamping juga SMP 3 Gamping ya, Pak Risantoso ya, kendel-kendel siswanya. Atau di nonong main dewi gitu, kendel. Ya. Saya berharap anak-anak berani gitu kan. Meskipun di SMP 3 Gamping ini semua kawan kita. Baik, ada yang mau berpendapat yang sudah diinikan lagi? Boleh, satu lagi pendapat. Kalau tidak ada, akan saya berikan permasalahan yang berbeda. Cukup? Baik, kalau begitu saya tanya yang berikutnya. Baik, anak-anak. Sekarang begini. Ada ujian. Ujian bersama. Ujian bersama. Oke.
biasanya ini sing bijine apik ki SMP Negeri 1 Gamping. Wah, ini kan SMP yang paling tua di SMP. Nah, SMP di Gamping yang paling tua SMP Negeri 1 Gamping. Bijine apik-apik. Pada suatu saat bijine SMP 1 Gamping itu tidak bagus. Jatuh, jelek. Maaf ya Bumi ya. Ini kan semua saja. Dilalai SMP Negeri 4 Gamping ini juara apik banget. Wah, luar biasa. Wah, isu punya isu. Wah, ini SMP 4 Gamping ini paling yang diwarai lo gurume di sini ape. Nanti bahasa Jawa ya. Dikasih tahu sama gurunya, disuruh kontak. Ini SMP 1 Gamping mana mungkin karena seperti ini mungkin apa? Gak doloro gitu sehingga tidak bisa berprestasi dengan baik. Nah, saya ingin tanggapan kalian. Bagaimana menghadapi ujian di tempat kalian yang mungkin kadang-kadang oleh elek terus, tapi kadang-kadang juga bagus begitu. Oke, lah kan diskusi lagi di teman-teman. Ya, jangan terus diem. Ya sudah, nanti bisa jadi maju. Ya kita kan. Dari MTS Asalafia, di samping Fania ada Aira dari MTS Ashifa. Di sampingnya Aira ada Dila dari SMP 4 Nyambing. Jadi menurut pendapat kelompok saya, sebenarnya bukan faktor nyontek atau tidak nyonteknya. Jadi kita perlu kerjasama dengan teman seangkatan, karena tentu untuk menentukan ranking nilai setiap SMP itu jelas yang diambil dari nilainya dari teman-teman seangkatan. Jadi mungkin biar lebih bagus lagi nilainya, bisa ngadain kerja kelompok bareng, biar bisa tanya satu sama lain atau diskusi tentang materi yang tidak dipahami. Tambahkan? Tidak. Oke, tepuk tangan. Iya, luar biasa ini ya. Ini Pak Heri, murid-muridnya hebat ya, langsung memimpin. Oke, sudah cukup? Ada lagi? Oke, beri lagi ini hebat ini. Ya, yuk, dari mana yang memimpin, yang bicara? Tadi juga dari Tiga Gamping. Tiga lagi udah ya, dari Salafia. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sina Adi dari MTS Salafia. Di samping saya ada Rama dari sudah kenalan tadi? Sudah, saya lagi kenalan. Waktunya sudah. Sudah enggak usah dikenalkan. Sudah tadi sudah loh, masuk sudah. Jadi, saran dari kelompok kita itu juga harus ada fasilitas dari sekolah untuk memadai tempat yang nyaman untuk ujian dan jangan malas-malasan juga untuk belajar dan disemangatin belajarnya biar ditinggalin juga. Oke. Oke, tepuk tangan. Ya, dua kali tampil. Terima kasih. Saya review. Oke. Baik, anak-anak, sering berjalannya waktu, saya ternyata hanya diberi waktu tinggal 5 sampai 8 menit lagi. Sudah, oke. Tolong ada sesuatu yang ingin Pak Ibu sampaikan pada anak-anak semua. Oke. Dari masalah yang pertama, saya berharap anak-anak ini kalian semua saat ini mulai berkenalan. Kalian masih bersama-sama di setingkat SMP atau MTS itu masih 2 tahun lagi lebih, 2,5 tahun lagi di SMP atau MTS. Oleh karena itu waktu yang cukup panjang. Apa yang saya sampaikan tadi tolong dipahami. Maksudnya piye, Pak? Jadi kalau ada kejadian di sekolah, dilempar chat, oh aku dikenalan sekolah SMP 1 Gamping kok, tak takoke, ono apa iso jane. Kalian ada di grup itu, di grup WA, grup Gladen.
gunakan kesempatan untuk komunikasi. Wah, aku ingin kenal harus sifat Pak BA sifat dari Pak Gamping. Kemudian menanyakan supaya apa? Kalian bisa saling kenal, saling akrab. Ini salah satu maksud tujuan dari gladen ini. Kalian tadi bermain lingkaran, yomun belum kenal apa-apa. Sekarang sudah mulai berkenal, yang kenal baru ini dulu, gak apa-apa. Besok dilanjutkan, kenalan dengan yang lain. Sehingga jalinan di antara kalian akan semakin kuat. Tidak harus tembok depan SMP 3 Bambing itu tinggi sekali seperti itu sebenarnya. Itu kan karena apa? Lempar sepak, bolak-balik lempar sepak, kan jeruk. Karena bulus langsung. Susah lagi nyari. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Vandalisme itu nggak boleh. Nah, siapapun, kalau di antara kalian ada yang masih curhat-curhat di WC, ada curhat-curhat di kelas, ada curhat-curhat, ingatkan. Karena kebiasaan dia bawa pilok kemana SMP 3 Gamping, kalau 4G atau mungkin 1G, 1 Gamping atau NMN, Miftahun aja misalnya. Padahal Miftahun aja itu di pondok, dia tidak keluar, tapi pada saya MN, jelas fitnah misalnya. Oke, jadi anak-anakku semua, tolong merekatkan kalian tadi pada saat di awal Pak Yudi katakan apa? SMP, MTS, Gamping, siswa SMP, MTS, Gamping apa? Berkarakter hebat, tetap bersahabat. Sahabatlah kalian. Sehingga nanti kalian di SMP di Gamping ini akan adem ayem. Tidak akan ada lagi tawuran, geng yang tidak bermanfaat, dan seterusnya. Yang kedua, anak-anakku semua, tadi yang kedua itu tentang apa? Ada anak yang mogok. Yang mogok itu banyak anak-anak. Saya kreatif, biasanya buka bit, jadi tadi yang biasa kalau di pembina kepala sekolah, tolong anak-anak diperhatikan, jangan sampai ada yang mogok tidak sekolah, tidak mau. Teman-teman kalian itu, yang mungkin dia sebenarnya karena tadi ada yang bilang, di kelompok ini tadi ada yang karena bully, atau dinyek, bully secara verbal, atau dipukul, bully secara fisik. Itu semua kadang-kadang membuat hati anak yang dibully, yang dia tidak merasa disakiti, kemudian disakiti, dia sakit hati. Sehingga dia tidak mau sekolah, takut, dan seterusnya. Ini tolong jangan sampai dilakukan. Apalagi pindah. Pindahnya antar Gamping. Dari SMP 1 Gamping, pindah ke 3 Gamping, atau sebaliknya, atau kemanapun. Jangan. Kenapa? Karena namanya anak pindah itu gampang tidak? Gampang, pindah. Tapi orang tua gimana? Satu harus ganti seragam, betul loh? Yang dulunya seragamnya hijau seperti pink seperti ini harus ganti ke Pak Gamping menjadi ungu. Harus beli seragam. Seragam yang lalu nggak kepake. Ganti kawan yang belum tentu nanti bersama-sama. Maka hindarkan bully, hindarkan perundungan. Nenyek kalau jelas anaknya itu dalam bahasa Bapak Ibu Guru BK namanya introvert. Introvert ini pura terbuka. Yo, usah dinyek terus. Wes iki le pincang, maaf. Wes pincang, yo tambah sakit hati. Ya, tolong kalian bisa yakin yang dikirim ke sekolah kalian adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat itu dari sekolah. Tolong sebarkan kebaikan kepada teman-teman di dalam sekolah. Jangan sampai lagi ada perundungan, kekerasan di sekolah tidak boleh lagi terjadi. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau masalah prestasi belajar itu semua sangat tergantung dari masing-masing kalian. Sangat tergantung masing-masing kalian. Sekolah dengan fasilitas yang minim, kalau anaknya memang betul-betul mau belajar, insya Allah kan bisa berprestasi dengan baik. Pak Yuli, Bu Umi, Pak Riz Santoso, Pak Risman, Bu Retna, dan yang lainnya semuanya, waduh guru, itu menjadi guru tidak dengan santai-santai, tentu dengan cara belajar dari yang dulunya seperti itu, sinau bisik semua. Nah, kalian harusnya belajar dan itu jatuh. Dikatakan oleh Ibu Kabi tadi apa? Tahun 2045, kalian ini usianya hampir sama dengan bapak-bapak yang ada di sini atau ibu-ibu. Yang apa? Nanti memimpin yang disebut apa? Generasi emas. Kenapa emas? Karena di tahun 2045 itu Indonesia 100 tahun merdeka. Nah, di situ kalian harus jadi pemimpin. Tidak menjadi orang yang cengeng, mendulangkan HP wae. Bagaimana kamu bisa hebat ketika tidak memiliki kemampuan yang baik? Dalam bahasanya kita namanya kompetensi.
kompetensi. Maka nanti kalian akan mendapatkan ilmu di sana. Ya, ada 3 materi yang penting sekali dicatat. Kalau perlu kamu buat tulisan, sebarkan kepada temanmu supaya apa? Kebaikan hari ini menyebar kemana-mana, menjadi kebaikan pula bagi teman-teman kalian. Paham? Oke? Siap? Yakin? Siswa SMP MTS Gamping berkarakter hebat, tetap bersahabat. Ini lagi, siswa SMP MTS Gamping berkarakter hebat, tetap bersahabat. Oke, saya kira itu anak-anakku. Ini waktu di lapangan sudah habis, itu pemateri sudah ke tempat sana. Nanti setelah ini saya membuatkan kalian minum lagi dulu. Tasnya dibawa ke ruangan sana. Tolong, bagi anak-anak yang diperbolehkan bawa HP, nanti pada saat materi diberikan tidak boleh bermain HP. Ingat itu ya, tidak boleh bermain HP. Kecuali memang pemateri silakan browsing. Nah, yang bawa HP boleh membuka HP. Tapi kalau tidak ada perintah dari pemateri untuk buka HP, tidak boleh pakai HP. Catat, ya catat apa yang perlu dicatat. Kalau diminta bertanya, bertanyalah. Karena orang yang bertanya itu orang yang berpikir. Kalau nggak pernah bertanya, dia nggak pernah berpikir. Gitu ya. Terima kasih sekali. Saya Pak Yuli dari SMP Negeri Pak Gamping. Apabila ada salah kata, salah ucap, salah tingkah pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf yang khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa. Itu generasi berencana. Nah, teman-teman, manusia itu selama 2 hari. Naikannya lagi membuat tubuh jadi kuat. Jadi tubuh itu ditipu ya. Jadi enggak merasa ngantuk. Kemudian yang terakhir adalah pangan adiktif. Nah, kalau pangan adiktif itu yaitu zat yang bukan tidak termasuk narkotika, juga bukan termasuk psikotropika, namun memberikan kecanduan. Contohnya apa? Banyak sekali ya, kopi, alkohol, kemudian rokok, lem, bensin. Ujung ke sekolah anak-anak semuanya biar nanti lebih akrab. Baik, untuk nama saya lengkapnya Eko Yulianto Sataragu. Begitu juga Mas Arif Paturohman juga SLA di Bukit Mataram beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami diberikan kepercayaan oleh Polda Gamping untuk memberikan materi terkait dengan kepentingan masyarakat. Kenapa materi ini diberikan? Pertanyaan seperti itu. Kenapa? Saya berjawab tak? Katakan yang bisa menjawab. Hah? Ada tak? Ada ya? Oke. Okay. Datang. Teruskan para pahlawan di salah belakang. Jadi memang pada intinya narkotika maupun psikotropika. Prima, boleh nyampur nggak apa-apa, silakan. Ibu Prima, selebihnya ke barisan yang lain ya. Hitungan ke 5 ya, sudah beres. Silakan ke belakang 5. Kedua, Prima lagi. Selesai. Kalau nanti tetap hujan, artinya juara kita hanya belum digabungkan. Setuju? Setuju? Oke, sikap sempurna. Lepas. Ada yang sakit? Tangan di pinggang. Kalau saya bilang maju, hanya lengkap sekali. Maju. 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 Apa yang kedua? Mundur. 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 Oke, tepuk tangan. Yang sekali lompat. Dan lompat. Ya, nanti saya tambah kanan dan kiri. Ayo lady. Maju. Maju. Mundur.
mundur, kanan, kanan, kiri, depan, belakang, belakang, belakang. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Ayo ready. Ayo ready. Kita kombinasi ya, kita kombinasi. Konsentrasi. Maju. 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 Mundur. Mundur maju. Maju mundur. Oke, tepuk tunggal. Kanan kanan. Kiri kiri. Depan kanan. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Oke, sekarang ikut. Ayo ready. Konsentrasi. Terbalik sekarang. Kalau maju, Anda harus mundur. Kalau mundur harus naik. Oke. Siap dimulai. Maju. Jawabannya tetap maju tapi gerakannya mundur. Ya. Maju. Maju. Mundur. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri kanan. Oke, luar biasa. Sip. Konsentrasi. Tangannya. Oke, depan. Depan. Ya. Oke, lepas. Sekarang kalau saya tambah, kalau saya maju, kata maju tambahnya harus yes. Maju, yes. Baru gerak, maju, yes. Jelas? Oke, maju, yes. Langsung baru bergerak. Maju, yes. Anda kalau ini aturannya sudah kembali ke awal. Persis juga, mau di tempat atau pindah? Pindah? Oke, tempatnya di mana Pak pindahnya? Di parkir Pak, itu sebelah kiri. Eco Brick tulisan itu cukup, cukup, bisa dipakai. Ya, silakan adik yang di parkir. Terima kasih. Di lapangan parkir sana. Oke. Bisa kok, nggak usah dengan, bisa Pak, pakai itu aja, bawah sana. Oke. Sama. Di bawah sana cukup itu. Oh tapi ininya, musiknya nggak pakai musik Pak. Oke. Karena nggak ada. Atau ini tetap di sini musiknya. Oke. Nah ini bisa nih. Atau pakai ini juga nggak apa, pakai ini aja Pak nanti. Ini dia tak standby terus aja Pak. Oh iya. Gitu. Terus tak dipindah sana aja. Semua sudah. Semuanya, kalau sudah, semua sudah.
bisa dari kanan ke kiri. Lagi juga perasaan, jangan sampai ada penyakiti. Satu, dua, tiga, dua, satu, balik kanan. Lagi nih. Okay.
bawah, yang bawah, yang bawah, yang jongkok, yang jongkok. Tidak. Tidak ke tempat yang lain. Jelas. Cari itu loh, cari cari. Yang indah yang atas.
Tapi orang ngerti. Oh, ngerti. Toni, Pak Andi ya orang ngerti. Orang ngerti. Dok, bawa dok, bawa dewe. Toni, boleh. Boleh anak Toni. Andi ya orang ngerti Andi. Tes. Thank you.
tadi ya, karena suaranya terbatas. Suaranya terbatas. Kalau saya bilang naik, kalau saya bilang naik, ya bawah ke sini, ya tangkat. Thank you.
Dan itu apa berkarat? Oke. Oke. Satu.
Menjadi muatan Anda untuk bisa menjadi manusia yang seutuhnya.
Sanggup? Dalam proses itu, yaitu pasti ada sesuatu yang terjadi di apa ya, pergaulan sehari-hari Anda. Pasti malah mulai dari sekarang Anda belajar tahu siapa saya, bagaimana tahu siapa orang lain, sehingga nanti Anda mengembangkan kekeluargaan. Yuk kita bangun dari SMP yang ada di Kota Newon Gamping ini menyatu. Syukur kalau ada yang sakit, semua orang sakit. Artinya adalah punya hati untuk bagaimana Anda bisa mengekspresikan bahwa semua yang ada di sana keluarga besar. Satu ju. Terima kasih sudah 5 menit saya sampaikan. Istimewanya saya sampaikan. Ayo bangun kebersamaan di antara kita bersama untuk maju bersama. Satu ju. Terima kasih atas jadinya. Saya banyak salam mohon maaf. Ketemu di dalam kesempatan. Saya doakan Anda semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya semuanya. Kita beri aplaus untuk semuanya. Kami itu namanya aja. Saling menyemangati, kemudian saling memotivasi. Dalam segala bentuk aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah. 2. Janji untuk tidak melakukan tindakan bullying atau mengintimidasi teman sebaya. 3. Mematuhi aturan-aturan sekolah dan tata tertib yang berlaku. 4. Berperilaku sopan dan menghargai hak-hak orang lain. 5. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. 6. Terus menjalin komunikasi positif antar siswa antar sekolah untuk kemajuan dan kebaikan bersama. 7. Berusaha mengkondisikan suasana sekolah masing-masing agar dapat belajar dan berhubungan sosial dengan nyaman, aman, dan kondusif. 8. Berkomitmen untuk tidak membentuk atau bergabung dengan perkumpulan atau geng yang tidak baik. Fakta yang terindikasi ini diwakili oleh 89 siswa siswi SMP NTS Sekapan Dewan Kamping pada hari Sabtu 24 Februari 2024 di SMP Negeri Tiga Kamping. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan kemudahan kami untuk memegang teguh fakta identitas ini. Oke. Setelah ibadah ini, saya berharap tidak sekedar seremonial tangan-tangan tersi hari beli apa? Hari disini kan? Oke. Jadi tidak hanya sekedar dibacakan kemudian ada tata kertas dan tangan-tangan ini, tetapi ada komitmen di antara kalian. Lalu mas, saya mau beli murah dulu ya. Jadi komitmen apa? Kita saling mengenal, kita saling menyelesaikan masalah. Tadi sudah bagi juga ada masalah kecil ya, sebagai contoh apa yang harus dilakukan. Kalianlah duta atau utusan sekolahmu. Sekarang kalian jadi duta atau utusan MKK SMP atau MTs. Untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan yang telah kamu terima hari ini kepada kawan-kawan di sekolahmu. Kalau ada masalah, diselesaikan bersama dan kemusuhan, apalagi bergerak sendiri. Tetap koordinasikan dengan kesesuaian, pembina usis, atau kepala sekolah. Komunikasikan dengan temanmu dengan baik. Karena komunikasi yang baik antara kalian
internal di sekolah dan antar kalian antar sekolah meskipun ada keterbatasan. Karena untuk MTS berapa yang pondok mungkin tidak sendiri banyak SMP. Kalau yang SMP dengan BA karena yang pondok mungkin tidak bisa masuk di BA, tetapi tidak masalah. Yang penting jangan tidak bermasalah dan itu merugi hal yang tidak baik. Jadi anak-anak, berkait itu saat ini saya sudah ada satu dari SMP di Desa Gamping, satu lagi siapa yang kurang? Segera masuk. Masing-masing sekolah berdiri di sini dua orang. Yuk, perangkat biar cepat nanti. Berdiri di sini. Yuk, yuk, yuk. Berkait SMP satu Gamping, SMP dua Gamping, SMP tiga, SMP empat, SMP lima, SMP Muhammadiyah 1, SMP Muhammadiyah 2, SMP Ma'arif. Yuk. Jadi setelahnya, jadi setelah. Oke. Ya. SMP 2 yang murah. Ya. Ya. Ya, SMP 2. SMP 3 yang putra mana? SMP 3. SMP 3 Gamping, putra putrinya mana? Halo, SMP 3 ini urut biar cepat. Ya, SMP 3. SMP 4 mulai di belakangnya ya, SMP 4 Gamping. Kemudian SMP Muhammadiyah 1, SMP Muhammadiyah 2, ya di belakangnya. Ya, dari cuma ini lagi. Kita masih ada penutupan. Oke. Ya. Diberi nama ya. Muhammadiyah 1, SMP Muhammadiyah 2, SMP Ma'arif di belakangnya. Kemudian SMP Teladan, SMP Ma'arif Teladan dulu di situ berikut ya. Oke, Muhammadiyah 2.
Oke, mohon Bapak Ibu kepala sekolah dan pendamping ke depan.